Lalu outsole ini menurut saya plek-plekan mirip dengan brand Cina 361 DVD 1 ataupun signature shoes-nya Spencer Dinwiddie. Mungkin banyak orang yang nggak tahu karena memang sepatunya kurang terkenal. Halo, harus balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya brand lokal yaitu Kanki Street RC 1. Sepatu kolaborasi Kanki dengan Rico Lubis yang merupakan streetball asal Indonesia. Nah, sepatu ini sebenarnya tampilannya udah familiar ya dengan kita, tapi saya mau bahas soal performanya karena harganya cukup terjangkau, tidak sampai 400.000 bahkan secara retail. Jadi buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, mendingan saksikan dulu videonya sampai selesai. Oke, sebagai brand lokal ini punya box yang menurut saya menarik banget, bagus, niat dan tebal. Ini tulisannya Kanki Achievement, lalu di sini ada tulisannya Street RC 01, lalu tag size-nya seperti ini. Di sini juga ada tulisan lagi Achievement Movement kayak gini dan logo Kankinya. Lalu kalau kita tarik kebukanya kayak gini nih. Nah, ini papernya ada tulisan Kanki. Lalu di sepatunya tadi saya lihat ada tulisan seperti ini. Jadi Kanki karena kita peduli, Kanki adalah brand lokal yang bergerak di bidang alas kaki. Seperti ini, menarik nih boxnya, oke? Dan sekarang kita bahas sepatunya. Oke, disclaimer dulu, ini bukan konten berbayar, kita beli sepatu ini dan tentunya kita akan bahas secara netral. Oh, kita bahas detailnya dulu kali ya. Ini ada tulisan Kanki Sport Style di sini, lalu ada tulisan Kanki Achievement di sini. Dan ada logo Kankinya di bawah sini, serta di insole ada tulisan Kanki lagi. Ini sayangnya udah saya pakai, jadi udah faded insole gini. Nah, secara keseluruhan tuh uppernya aja sih yang sebenarnya mungkin dimodifikasi oleh Kanki sendiri. Tapi kalau midsole, lalu outsole ini menurut saya plek-plekan mirip dengan brand Cina 361 DVD 1 ataupun signature shoes-nya Spencer Dinwiddie. Mungkin banyak orang yang nggak tahu karena memang sepatunya kurang terkenal, tapi karena saya udah sering review sepatu basket dan salah satu sepatu tersebut juga udah saya review, Anda bisa klik link yang ada di atas untuk membandingkannya. Nah, kayak gitulah kira-kira sepatu untuk bentuk midsole serta outsole-nya. Tapi uniknya dia tuh masih dimodifikasi bagian belakangnya kayak gini, nggak plek-plek kan, cuman ganti merek. Lalu di bagian atasnya ini ada beberapa material yang berbeda. Jadi kalau secara keseluruhan ini dibuat di dalam negeri, saya nggak bisa menjamin ya. Namun memang ini Kanki merupakan brand lokal, tapi kalau overall dibuat di dalam negeri, saya tidak bisa jamin ini sepatu produksi ataupun made in Indonesia. Oke, itu aja secara keseluruhan tampilan, karena menurut saya mirip banget sama yang di sana. Kita kasih nilai 6 dari 10. Ya, sepatu ini baru saya gunain 2 kali di indoor dan di outdoor. Nah, secara keseluruhan sih untuk sepatu yang kalau retailnya 400.000 ataupun 300 sekian-sekian itu, ini emang udah yang terbaik ya. Maksudnya kalau digunain buat Anda tempur di lapangan outdoor, lihat deh, traksinya tuh kuat banget kayak gini. Dan karet-karetnya masih oke gitu, ngerem ke depan, ke samping, gak ada masalah. Yang saya masalahin itu adalah kayak banyak lem-leman yang gak rapih gitu. Jadi kayaknya seiring penggunaan, takutnya gampang copot nih. Apalagi kalau misalnya Anda cuci, terus Anda jemur di terik matahari, itu bisa membahayakan dari outsole-nya tersebut. Kemudian, kalau Anda lihat di bagian samping juga minim outrigger kayak gini. Hanya di bagian dalamnya aja, dan kalau saya gunain crossover, ini tuh bagian sininya terlalu fleksibel, jadi cukup membahayakan. Dan
secara keseluruhan untuk transisi, sepatu ini menyenangkan banget untuk lari-larian. Walaupun traksinya bukan yang baru banget yang pernah kita lihat, tapi secara keseluruhan udah oke lah ya. 7 dari 10. Nah, sekarang kita bicara soal bantalan. Jadi, insole kayak gini nih. Kayak sepatu kasual ya. Di sininya tebal, tapi dia soft banget. Jadi, kayaknya seiring penggunaan, apalagi Anda bobotnya berat, kayaknya umur pakainya nggak terlalu lama. Sementara di depan ini tipis banget kayak gini. Jadi, kerasa banget nih lantainya ketika saya main. Dan itu benar-benar impact protection-nya kurang bagus di bagian depan. Jadi, di bagian belakang nih empuk. Cuma dia bukan bouncy ya, jadi lebih ke empuk dan meredam kalau misalnya Anda mendarat-mendarat. Nah, kemudian di bagian belakang juga kayak gini, empuk banget. Sejak awal penggunaan udah bisa langsung ditekan-tekan. Salah satu sepatu basket yang bisa dibilang kayaknya umur pakainya nggak terlalu lama, terutama buat Anda yang bobotnya berat. Nah, dengan harga segitu, cushioning seperti ini memang sah-sah aja ya, karena penerapan cushioning yang bagus itu biasanya membutuhkan budget besar, kayak misalnya Anda menghadirkan zoom unit ataupun teknologi bus gitu ya, itu budgetnya besar banget untuk membuat teknologi bantalan seperti itu. Ya, ini standar banget, tapi dengan harga yang murah saya rasa cukup reasonable. Dan menurut saya ini secara kestabilan kurang buat Anda yang mainnya santai-santai aja, emang masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya Anda eksplosif, ini mendaratnya tuh suka goyang-goyang kayak gini. Dan bukan sesuatu yang bagus ya, apalagi buat Anda yang sudah punya riwayat cedera di bagian lutut Anda. Ini soft banget sih. Namun, apakah ini dibuat di dalam negeri? Kita nggak tahu. Jadi, saya tetap beri nilai 5,5 dari 10. Oke, buat Anda yang ingin membeli sepatu ini secara online, sama kayak saya. Ini tuh saya pilih true to size kaki saya 42, ternyata US-nya tuh 9, atau kalau Nike, ini sama persis nih, 927. Jadi sebaiknya Anda memilih downsize, misalnya 41, mungkin akan 8,5 US, dan tentu sentimeternya akan serasa kayak Nike 42. Ini sejujurnya saya kepanjangan sih menggunakan sepatu ini, dan kurang nyaman, jadi berefek kepada kuncian yang kurang baik. Secara keseluruhan menurut saya pilih downsize buat Anda yang kakinya ramping, dan buat yang normal juga kayaknya pilih aja downsize sedikit. Nah, sekarang kita ngomentarin bahan atas, karena menurut saya ini salah satu penemuan yang oke ya kalau memang dibuat di dalam negeri. Dia itu punya double layer kayak gini. Lihat deh, bahan atasnya tuh breathable, terutama dia di bagian lidahnya ini, jadi nggak bikin kaki gampang gerah. Tapi dia over fleksibel. Buat Anda yang suka gocek kanan kiri, itu kerasa banget nih sepatu kurang aman kayak gini. Nih, bahayanya kalau milih yang kepanjangan kayak saya gini, jadi kaki tuh gampang banget meluncur tuh. Lagi pula dia tuh fish materialnya yang bikin bahan lebih tebal cuma di bagian dalam. Lalu di bagian luar ini cuma ada penambah plastik-plastiknya ini nih. Yes, oke. Okay. Terus kita lihat lidahnya. Lidahnya sebenarnya flat aja. Paddingnya nggak terlalu banyak dan terkesan polos. Bahannya juga licin kayak gini. Jadi kalau misalnya dikombinasiin sama Anda yang suka pakai kaos kaki print-printan gitu ya, yang licin, itu gampang banget heel slip nih. Walaupun sebenarnya paddingnya udah lumayan oke, tapi heel slipnya nggak terhindarkan. Benar-benar kaki tuh kayak gampang banget lepas. Oke, selanjutnya juga talinya. Saya kurang suka sih, talinya tuh panjang banget. Jadi walaupun udah diikat dua kali, masih terasa panjang. Kayaknya masih bisa nih dimasuk-masukin supaya lebih rapi nih. Nah, paling-paling yang menarik adalah dia ada logo Kanki di sini. Terus dia ada jahitan-jahitan di bagian sistem pertalian ini. Mungkin akan membuat lebih kuat, tapi ini tergolong tipis sih, jadi kayaknya seiring penggunaan, apalagi misalnya Anda ngikatnya kencang banget, ini belum tentu awet nih dipakai beberapa kali nih di bagian sini.
Oke, untuk bahan nata saya kurang suka. Over fleksibel, nilainya 5,5 dari 10. Ini sepatu kayaknya di bagian-bagian sininya oke nih. Walaupun di outsole-nya nih kayak berjarak dan ada lem-leman yang kurang rapi kayak gini, tapi kayaknya dia kuat ya. Tuh. Kayak gini ketimbang yang kemarin ya. Kita review brand lokal juga. Nih kayaknya lebih oke nih untuk masalah lem-leman. Rapet gitu dia. Ya, kayak gitu. Tapi dia itu ruangannya lebar banget. Mungkin saya juga salah ya memilih size. Karena saya juga nggak tahu sizing saya ternyata kepanjangan di true-true size-nya. Jadi di dalam tuh banyak ruang mati gitu. Nggak nyaman banget ketika saya main cepat. Ini kayak kaki tuh geser-geser gitu. Terus pas saya ikat talinya dengan kencang, di bagian sininya juga gampang banget goyang. Nah. Lalu satu-satunya yang saya andalkan sebenarnya di bagian tumit ini nih. Yang kayak Dinwiddie juga nih. Tapi ini juga ternyata fleksibel banget. Kayak gini nih, bisa ditekan-tekan. Dan ini tadi saya ngerasain heel slip. Jadi sebenarnya untuk kuncian ya. Kalau untuk Anda yang mainnya santai-santai, misalnya mau di lapangan komplek, mainnya nggak model pickup games kayak di Headsus gini, mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau untuk main profesional, kayaknya menurut saya perlu ankle support mungkin. Atau Anda ganti insole-nya mungkin. Akan lebih menahan kestabilan yang lebih bagus. Karena ini juga sebenarnya masih gampang diginin. Ya, agak bahaya ya. Yes, secara keseluruhan untuk kuncian di 6 dari 10. Oke, secara keseluruhan dengan harganya yang terjangkau, sepatu ini cukup menarik karena desainnya oke juga gini, bisa digunain berpergian dan bisa bermain basket santai. Tapi kalau untuk keamanan, untuk misalnya mainnya cepat gitu ya, saya lebih merasa aman menggunakan brand lokal itu. Mungkin signature shoes-nya Widianta Putra Teja, Ardiles PD Widi, itu menurut saya lebih aman ketika digunakan bermain basket dalam tempo yang cepat. Ini over fleksibelnya itu yang menurut saya kurang oke. Dan bicara ke outsole dan traksi, gimana menurut Anda? Apakah ini hitungannya rebranding ataupun bukan? Anda bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu review lengkap dari kami. Secara keseluruhan nilainya 6 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka basket. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.